Dan dia punya warna dia warna pucat lah. Kenapa eh? Isaac Hostman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Hostman TV. Banyak macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba secubit dua mukbang ala. Kebanyakannya adalah seafood. Dekat sini ada apa nama ni ya? Dia macam bihun lah. Dia punya colek. Dekat belakang ni ada lalak, ada kerang, ada udang galah, ada lobster, ada udang kara, crawfish, udang kecil. Ini kepah, ada sotong, ada oyster dan juga ada sotong bakar. Dan ada air masak yang berbuih-buih sikit pun. Aku pun lapar, tak sabar nak cuba makanan diet ni. Kita dah gemuk ni, kita kena diet sikit. So, jom. Jom tengok aku makan. Pertama sekali, aku tak tahu macam mana nak makan benda ni. Inilah kepah. Bismillah. Pas sikit dengan benda apa yang warna biru ni. Aku tak tahulah kenapa warna biru. Ui. So, dia punya kepah sikit. Dia punya bihun. Boleh tak aku nak panggil bihun je? Dia punya sos. Ui. Colek dia sedap. Mazza dia. Kepah dia. Dan kita ambil dia merah pula. Mantul merah ni rasa strawberry ke? Sedap-sedap. Dia punya sos ni kena sedap, geng. Sotong. Baik, bos. Aku suka dia punya sotong dia. Dia punya mata dan dia punya gigi dekat kepala sotong tu dia dah buang. Puh. Seterusnya, badan sotong dalam dia dah cuci. Bagus. Sedap kan? Aku dapat rasa kesegaran sotong dia itu bagus. Dia punya crawfish ataupun udang kara. Basically dia macam lobster tapi versi kecil. Ini sajalah isi dia. Sedap. Saja je aku makan tak nak cicah. Tarik sis. So ni yang seekor lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sosnya sedap lah. Terusnya dia punya lalah. Sedapnya.
ni ada lumpur. Lala dia ada kotor-kotor, ada lumpur. Ke lumpur tu yang menyedapkan. Lala dia dia tak cuci bersih. Sedapnya ada lumpur. Macam ni ke buat mukbang ala Thai? Okay. Seterusnya aku nak cuba sotong bakar ni geram. Betul aku tengok benda yang bersesungut ni. Okay. Not bad lah. Dalam dia kerang guys. Tak kena kerangnya. Kerang dia macam banyak lumpur juga kot. Dan dia punya warna dia warna pucat lah. Kenapa eh? Terusnya aku nak cuba lobster ni. Comel dia lobster ni. Kecil je. Lobster dia pun nampak tak berapa fresh. Tak kenyal. Isi dia keras sikit. Aku kalau makan seafood yang tak fresh, aku akan mudah kena kata-kata. Seterusnya adalah udang galah. Nampak macam okey. Nampak macam okey. Pun tak fresh. Tapi okey sikit lah. Tak udang galah. Colek dia. Okey, minta maaf. Aku dah tertelan aku punya sayur dengan udang tadi tanpa record. Yeay! Oyster. Alamak, aku takutlah kalau hanya. Kalau hanya aku tak boleh telan tau. Okay, sekali adalah sotong bakar. Sotong ni dari mana ni? Gemuk gila macam aku ni. Korang boleh nampak isi sotong tu tebal gila weh. Potong dia dengan dia punya colek dia memang sedap.
Aku rasa cukuplah untuk setakat ni. Alhamdulillah, menu diet habis. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like ni. Yang mana belum subscribe, korang boleh tekan butang subscribe dekat bawah. Dan juga pastikan korang tekan butang loceng dekat tepi butang subscribe tu, supaya setiap kali aku upload video nanti, korang akan dapat notification video baru aku. Itu saja untuk video kali ni. Sebarang cadangan ataupun komen, korang boleh tulis dekat ruangan komen di bawah. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.